Timnas Maroko akan menghadapi Timnas Kroasia di Al Bayt Stadium pada matchday 1 Grup F Piala Dunia 2022. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, jam 17 waktu Indonesia Barat. Bagi Maroko maupun sang runner-up Piala Dunia 2018, kemenangan di laga pertama ini akan sangat krusial, sebab di grup yang juga dihuni oleh Belgia dan Kanada ini, persaingannya diprediksi bakal sangat ketat. Maroko dan Kroasia sama-sama memiliki pemain ternama yang tersebar di klub-klub top Eropa. Di kubu Maroko, ada pemain-pemain seperti Achraf Hakimi, Romain Saiss, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, hingga Sofiane Boufal. Sementara itu, Kroasia memiliki pemain-pemain berkualitas, terutama di lini tengah dan di lini depan, dengan materi pemain seperti Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, hingga Ivan Perisic, Kroasia tetap pantas untuk diperhitungkan. Maroko punya kekuatan yang bisa membuat Kroasia kerepotan, namun, di atas kertas, Modric dan kawan-kawan masih bakal lebih difavoritkan. Perkiraan susunan pemain, Maroko menggunakan formasi 4-2-3-1. Sementara Kroasia menggunakan formasi 4-3-3. Prediksi skor akhir, Maroko 1-2 Kroasia.